Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Jadi sekarang kita mau ikhtiar untuk meruqyah Tewati. Kita mau niatan bagus untuk melantunkan ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, Teh ya. Ya, nanti sama Pak Ustadz, nanti tunggu Pak Ustadznya siap dulu. Kita lagi tunggu Pak Ustadz siap, baru nanti kita tahu Tewati pas di ruqyah seperti apa ya. Semoga baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya, Teh. Apa? Enggak ada stasiun. Maksudnya naik angkot gitu. Naik angkot. Iya, gitu. Emang bukan naik angkot. Pak. Mobil. Lewat ini lucu sumpah. Jadi kita senang terus, kita have fun terus di sini ya, Teh ya. Iya. Mau enggak di ruqyah? Enggak. Mau enggak di ruqyah? Apa? Di ruqyah mau enggak? Di ruqyah apa? Ruqyah. Ruqyah? Heeh. Apa sih? Ruqyah itu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Oh, betul. Boleh. Mau ya? Ya udah, alhamdulillah Tewati mau. Nah, kita tinggal nunggu Pak Ustadznya. Ya udah, sip. Ayo, cepet. Masuk. Ini ingat waktu pertama kali Amel ya kesini. Waktu pertama kali Amel kesini nih. Ayo sini. Assalamualaikum. Gimana ya? Oh, sini kali. Kita lucu aja deh. Duduk sini ya, Teteh ya. Di sini Pak Ustadz. Kau di mana? Kita aja ya. Alhamdulillah. Kita sudah ketemu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Sehat alhamdulillah ya, Pak. Mohon maaf karena tadi baru pulang. Jadi bisanya sekarang. Siap, enggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi terima kasih juga Pak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk mencoba meruqyah Tewati. Itu jadi saya ceritakan sedikit kali ya Pak Ustadz. Baik, jadi saya menemukan Tewati ada di rumah kosong Pak Ustadz. Ada di rumah kosong. Jadi rumah kosong itu bekas desa, bekas desa atau kelurahan di daerah Legok di sana. Nah mungkin dengan ada ruqyah ini Tewati insya Allah ada kesembuhan Pak Ustadz, ada kemajuan untuk kedepannya lebih baik Pak Ustadz. Karena kadang kalau diajak ngomong nyambung sedikit terus kesananya ntar simpang siur gitu Pak Ustadz. Itu nah, mungkin dengan cara ini ada jalannya Pak Ustadz. Amin. Oke. Karena waktu juga misalnya kita langsung siap. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Tapi amin. Kronologinya awalnya bisa seperti itu. Jadi cerita sedikit dari orang tuanya, dari ibunya Tewati, itu dulu katanya pernah ada yang ngajak kerja Pak Ustadz. Pernah ada yang ngajak kerja ke Bogor. Akhirnya yang ngajak kerja ke Bogor ini tidak tahu keadaan Tewati di mana. Gitu loh. Misalnya saya yang ngajak kerja nih ke Bogor nih. Nah, terus ibunya Tewati ngubungin saya dan saya pun enggak tahu Tewati ini ada di Bogor. Lost kontak lah jatuhnya gitu. Nah, terus Tewati ini mungkin saya enggak tahu ya, enggak tahu lebih jelasnya enggak tahu kemana ngilang gitu kan. Nah, sampai sekarang ditemuin di gedung kosong itu. Itu Pak Ustaz. Mungkin karena saya enggak tahu ya faktor apapun itu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر النفس من شر الشيطان والشرك من كل شر دابت ما أنت إلا الناس يا جاهن ولا أصبحت مستقيم يا أيو يقيم يا أيو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيو يقيم برحمتك أستغيث يا أيو يقيم برحمتك أستغيث يا أيو يقيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini pernah perangainya seperti ini tidak? Sebelumnya? Enggak. Enggak ya? Baru ini aja seperti ini ya? Enggak. Apanya? Enggak. Reaksinya seperti ini pernah? Enggak. Sepertinya beda. Beda ya, Pak Ustadz? Beda kalau kayak sepertinya beda. Ada unsur non medisnya kayak. Tapi kita lihat aja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه Kuin kul lishar lida batin wa anta yudhu bila asyadim. Baik, kata Allah, kalau Tuhan kita berkata, Nah, asyadim. Anam wa nubwa wa syukri. Anam Allah, kata hatu bi kul lishin. Asa kul lishin. Allah, ma'ini ya Allah, bukan mencari nasib. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بدا يمني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا Terus? Udah pernah ekstrim dah? Apa nih apa? Teriak-teriak. Oh nggak pernah. Orang-orang belum. Diam aja gitu. Orang kalem sih. Orang kalem Pak Ustadz. Tapi ini kayaknya Tewati. Tewati lagi ngapain? Iya lagi teriak-teriak. Itu namuran. Hah? Namuran. Namuran apa ya? Enak
enak gak dengar suara-suara Kak Cici? Ya enak. Enak ya? Pusing gak apalagi? Pusing. Tapi itu gak biasanya gini? Kalau waktu Amel sama siapa? Dede itu kan biasa. Biasa aja ya? Tapi reaksinya beda. Reaksinya beda ya. Mata kedip-kedip itu, itu indikasinya biasanya ada gangguan. Ada gangguan ya. Nah, seperti ini nih. Hah? Ini maksudnya waktu ditemukan apa gelap atau gitu? Gelap Pak Ustaz. Itu enggak ada lampu sama sekali. Tempatnya horor Pak. Agak horor sih. Enggak ada horor, emang horor banget itu. Horor banget. Karena bisa jadi kelamaan enggak ngeliat cahaya, kena cahayanya. Silau. Oh, coba emang gua usah pakai flash. Itu enggak. Ah, boleh. Ustaz mau lihat rumahnya dulu. Oh, enggak. Nah. Itu rumah kosong. Iya, itu dia. Nih, itu tempat nih. Ini kalau malam gelap banget ini. Itu siang? Okay. Iya, kalau siang. Tuh, ini begini. Tidur di situ, dia cuma di alasan tikar aja. Yang malamnya ada sih. Itu semuanya kosong. Ada 1, 2, 3, 4. 4 bangunan kosong semua. Dia belum pernah marah-marah gitu? Belum, Pak Ustadz. Yang saya nilai sih, Pak Ustadz ya, Tewati ini sabar. Pendiam, sabar. Dan karakternya sih saya sudah bisa baca. Dan ngakuan keluarganya dari keluarga pun sama, seperti itu. Tapi lihat deh, Pak Ustadz, dari matanya ya. Mungkin bisa kebaca, Pak Ustadz. Pak, ini tadi. Kedip-kedip mata ya. Kedip-kedip mata ada indikasi. Ya pas gitu pas ada. Belum tahu ya. Jelas. Belum jelas ya. Karena tidak ekstrim. Sebenarnya ini ada pusing masih? Berarti masih pusing? Pusing sih, cuma agak sedikit. Sedikit, ya. Gak ada obatnya sih, obat ramai. Ntar. Ini si abang belum pada makan, Kak. Makanya saya sampai nasi buat di sini gitu tadinya. Terus saya bawa apa aja. Apa-apa ya, Pak? Ya, gak apa-apa. Minum ini, ya. Tapi beda ya maksudnya? Beda. Beda ya. Kalau berbeda aja dengan yang Amel, Teh Devi sama Resi. Yang kemarin keluarga udah gigit semua, beda. Beda. Karena jujur maksud waktu saya ketemu di sana, matanya serem ya. Matanya serem maksud. Penglihatannya gitu maksud. Mata kanan, mata kanannya beda. Tapi setelah kita bawa pulang ke rumah, ke keluarga maksudnya, kita pulang. Itu auranya lebih beda lagi. Lebih bedanya lebih fresh. Jauh lah dari apa aura-aura mistis itu maksudnya. Tewati, enak gak tadi duduknya? Enggak enak. Manis doang. Manis. Ini kenapa nih? Oh. Loncat gitu kalau kena mobil langsung cepet kayak orang mau meninggal. Sebenarnya matanya indikasi matanya kedip-kedip kok. Yeah. Tapi belum jelas kok Ustaz ya. Belum. Ada gangguan jin atau tidak? Yeah. Sama seperti kemarin bapak juga tidak bisa bilang bahwa ini tidak mau. Yeah. Jadi kemungkinan
psikis juga. Berarti itu maksudnya poinnya ya? Iya. Sama seperti kemarin. Cuman tapi agak beda dari kemarin, indikasinya sudah ada, cuman memang belum bisa dipastikan adanya jin. Oke. Ya sudah, berarti sudah selesai ya? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai proses berjalannya rukyah Tewati. Insya Allah tidak ada apa-apa di dalam diri Tewati dan di dalam tidak ada penyakit lah di dalam diri Tewati. Itu tadi memang indikasinya ada mata kedip-kedip ya, tapi belum bisa dipastikan adanya jin atau tidak. Sudah Ustaz, terima kasih banyak sudah ganggu waktunya. Semoga Ustaz sehat terus, sehat selalu dan berkah. Bisa saya terima lagi. Siap, insya Allah. Teman-teman yang mau rukyah saat ini bisa langsung ke mana Pak Ustaz? Ke Batu Ceper Rukyah Center. Ke Batu Ceper di Masjid Al-Muhajirin. Batu Ceper Rukyah Center di Masjid Al-Muhajirin. Gangnya samping Polsek Batu Ceper. Dan situ bersama Pak nanti ketemu sama Pak Ustadz Mukron. Pak Ustadz Mukron langsung saja ya gitu. Ya sudah, mungkin karena sudah terlalu malam Pak Ustadz ya, kita pamit karena mungkin Tewati juga butuh istirahat. Pak Ustadz juga sama istirahat. Doain semoga tidak ada halangan dari Tewati bersama saya kembali lagi ke pulang ke keluarga. Tewati bilang apa sama Pak Ustadz? Makasih. Makasih apa? Makasih sama batin. Hah? Batin ini waktu ya. Semoga tahu, mudah-mudahan sembuh. Amin. Mudah-mudahan sembuh ya Allah. Ya.